waktu anak atau orang dewasa sedang pilek, saluran itu bengkak. Nah, itulah yang terjadi kenapa waktu kita lagi pilek, turun pesawat, kok sakitnya luar biasa, karena tekanan itu tidak berhasil sama, tekanan dalamnya sama luar. Jadi gendang telinga itu seperti disedot gitu dari dalam, jadi sakit sekali. Nah, pada kondisi pilek, pada umumnya, pada kondisi pilek kan terjadi peradangan di saluran itu. Peradangan artinya kan dia bengkak. Nah, kalau dia terjadi peradangan dan dia bengkak, gimana cara dia bisa menetralkan tekanan? Seperti saluran yang mampet judulnya. Nah, karena di saluran yang mampet, sebenarnya cara paling baiknya sebenarnya dengan obat pilek. Pertama, orang tidak boleh pilek waktu naik pesawat. Tidak boleh. Bah, jangankan orang pada umumnya, pekerjaan yang pilot dan pramugari pun itu beresiko tinggi kalau lagi pilot tetap maksa terbang. Gitu. Jadi nggak baik. Nah, kalau memang terpaksa harus terbang, obat pilek itu penyelamatnya. Obat pilek bisa dimasukkan lewat mulut dengan obat minum atau dengan obat semprot hidung. Karena pemilihan itu baiknya memang dokter THT yang akan mengatur.